Pak Ambang sempat balas gak waktu ditonjok kayak yang ada itu kan sempat kerekam itu? Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Om Heru lagi bareng Rizky Sang Perintis, Pak Ompong, Mbak Devi Driver Sado, Onti Eli, Kang Mas Andi, dan maniak-maniak ya di sini. Pertama kali ini bikin video di bawah jembatan ini, adem Pak ya, alami. Silir. Ini di sana ada Sang Perintis lagi muat singkong. Sampe. Kalau bahasa Sundanya sampe. Sampe itu singkong bahasa kasar apa halus itu? Kalau Sunda biasanya ada kasar, ada halus gitu. Sampe aja, satu aja berarti ya. Sampe na di dahar ya. Sosok Kak, calik di dia. Calik di dia. Sok Kak. Mangga. Calik di situ. Calik di dia. Nanti Dimas calik di dia. Mbak Dewi di situ ya. Wah, oke, ini semalam dapat kabar dari Rizky dan juga Bang Sony John kalau semalam itu ada insiden yang tidak mengenakan terhadap Rizky sama Pak Ompong. Nah, insiden di jalan raya antara Pak Ompong versus mobil omprengan Pak ya, kalau disebutnya mobil omprengan. Nah, ini kita langsung klarifikasi saja sama Pak Ompong dan Rizky biar sumbernya akurat, nggak ada berita simpang siur. Nah, Pak Ompong, ini Om Irul mau tanya untuk kejadiannya itu di mana Pak Ompong? Oke, saya selaku Pak Ompong, jadi gini ya ceritanya. Ompongin dulu ya, belum Ompong. Ompongin dulu, dilepas. Gak jadi. Ya, saya gak jadi. Belum Ompong soalnya. Silakan. Mangga. Mangga. Jadi itu di jalan mana ya? Jalan Jampang Sukabumi. Sukabumi. Nah, jadi Jampang Kulon arah ke Kota Sukabumi. Arah ke Kota Sukabumi. Itu kalau dari tempat tinggalnya Pak Ompong jauh nggak kalau itu? Enggak, paling sekitar 10 kilo. 10 kilo nggak jauh? Ibaratnya masih satu daerah ya? Satu daerah. Untuk kronologinya sendiri Pak, itu kejadiannya mula-mulanya seperti apa Pak? Bisa diceritain awal kejadian sampai ada seperti yang di video itu Pak? Itu gini, kemarin itu kan saya muat 4 karung
kan kalau jalan Sukabumi itu kan itulah. Dia kan angkutan itu minta jalan. Tapi posisi angkutan omprengan itu di belakangnya Pak Ompong. Ya. Itu di belakang pol apa dari konvoi itu istilahnya di tengah misal Pak Armada. Dia di belakang Armada 4 apa di belakangnya Pak Ompong persis? Saya jalan satu. Bertahap. Yang terakhir kan ke saya. Berarti posisi Pak Ompong memimpin konvoi di depan. Kan biar yang belum tahu jalan kalau saya di depan kan enak cari jalannya gitu kan. Pas jalannya agak parah lah. Yang lampu-lampu terus kan gak dikasih jalan. Jalannya kan miring. Karena Pak Ompongnya sendiri muatan berat, pilih jalan yang gak miring ya main aman lah. Cari aman. Terus bisa dia itu bisa nyalip kayak dibawa emosi gitu loh. Maksa banget gitu, cerobot gitu lah. Maksa kan. Habis nyalip dianya bukan malah kenceng, kayak nunggu gitu kan. Iya kayak mau sengaja menghalangi gitu. Terus saya berusaha nyalip, si Rizkinya marah-marah. Rizky di kiri berarti. Rizky kan di kiri, marah-marah. Jember nih. Sini kamu sini. Ya kamu sini. Adanya ke kamera. Saya sebagai Rizky mau kabur dulu. Kemana? So, calik di situ. Terus habis calik, dia nyalip lagi. Mobilnya dipalangin. Oh, langsung dipalangin. Ya mungkin lihat mobil luar daerah. Oh ya, dikiranya kan Pak Ompong ini platnya jauh, plat AD ya. Plat AD. Jadi mungkin dikira mobil luar daerah. Kok seenaknya gitu ya. Belum tahu. Kasih tahu Rizky. Nah, terus? Terus di belakang kan, itu kan video ada yang di gelap, ada yang di kayak pom bensin itu. Utamanya kan yang itu kejadian pertama itu kan yang di gelap itu ya. Di gelap itu pertama. Yang pertama di situ kan di jalan itu. Ya. Udah dilerai sama komunitas kan di belakang kan ada supir komunitas kan. Oh iya. Dilerai udah. Udah enggak lah. Terus dia cuma ngancam, ntar saya tunggu nih. Jalan kita dikasih arahan sama supir komunitas, ntar nggak usah masuk terminal dulu, kita berhenti di bawah kan dekat pemana terminal kan dekat, kelihatan sama dia itu itu mobil masuk dia langsung dia ngejar. Terus, tapi posisi ngejarnya itu masih pakai mobil omprengannya itu masih. Dibawa ke situ ya. Nah, yang direkam dilihatin pak nomornya ya, itu terus itu dia masuk marah-marah gitu kan. Benar kayak dia kan nonjok juga nonjok. Cuma kan nggak kena sama kita gitu kan di dalam kan. Balas nggak itu Pak? Pak Ompong sempat balas nggak waktu ditonjok kayak yang ada itu kan sempat kerekam itu? Sebenarnya mau balas kan di dalam kan ada itu, ada ibu pedagang yang ikut. Oh, itu tak kirain ibunya Rizky bukan ya? Ibunya. Ibunya. Yang teriak di video siapa ya? Nenek. Ibu. Neneknya. Oh nenek. Oh iya ya. Nah, jadi kan dia ikut di tengah. Kan pria kaget lah kalau orang perempuan kan ya, ya lebih cenderung ke bawah lah. Aku kira itu suaranya Rizky tapi ke perempuan. Enggak, kalau Rizkynya mah lagi nangis palingnya. Enggak. Iya, paling lagi nangis. Kan terus pas teriak-teriak tolong itu kan spontanitas orang yang di sekitar itu udah pemikiran kan udah negatif aja. Serbu sama super itu serbu. Kabur dia kan. Kabur ya. Kabur ke terminal lagi. Dia bawa teman-teman. Bukan teman lah, pengurusnya dia lah. Jadi yang ngurusin komunitas dia dibawa ke pom. Diketemuin saya. Ya udah masalah ini pokoknya. Semua itu cuma salah paham. Salah paham ya. Jadi, salah paham dan emosi sesaat Pak ya. Jadi intinya untuk sekarang urusannya gimana Pak? Lanjut ke ranah hukum, apa sudah damai secara kekeluargaan, secara komunitas? Saya sebagai pengacara ya. Ya, pengangguran banyak acara. Apa pengangguran tidak ada acara ini? Acaranya Pak Ompong. Jadi urusan tadi malam kita akan lanjutkan ke pelaminan. Oh iya iya iya. Ya, ya. Ya, saya sebagai pengacara yang satunya Pak Ompong. Kita lanjutkan di KUA aja. Oke, kita lanjut ke KUA. Ya. Berarti artinya Pak, kesimpulannya ini udah selesai ya. Sudah damai.
Ya, jadi untuk teman-teman ini klarifikasi langsung dari Pak Ompong dan Rizky. Sudah damai ya Riz ya? Ya. Ya. Bahwa kejadian di Sukabumi antara Pak Ompong dengan sopir minibus omprengan sudah selesai. Video sudah beredar, tapi ini sudah selesai ya, sudah diselesaikan secara damai, secara komunitas, secara kekeluargaan. Ya, untuk Om Irul sendiri mengimbau supaya mungkin sesama pengguna di jalan memahamilah. Adapun orang lain itu ngebut, itu mungkin karena memang dituntut ngebut, kita yang lagi tidak dituntut ngebut, tidak usah terpancing ya. Jadi kita kadang utamakan kendaraan yang memang lagi dibutuhkan cepat, baik itu truk atau bus atau apapun. Kalau memang dia udah minta jalan ya kita kasih, tapi kita lihat situasi. Kalau jalannya itu pilih-pilih, ada di depan itu truk muatan berat, kita juga tungguin lah, sabar gitu kan. Namanya sopir kadang kalau nggak milih jalan bisa-bisa roboh kan. Nah, ataupun beresiko muatannya tumpah ataupun pernya patah. Nah, seperti itu. Kalau kita sama-sama di jalan itu sudah saling menghargai, insya Allah enak Pak ya. Enak. Seperti ini, Riz. Kalau minum es susu di panas-panas seperti ini kayaknya enak. Ya. Untuk pengacara tidak boleh minum es ya. Ya, pengacara enggak boleh. Kalau pengacara itu minumnya itu jeruk peras. Jeruk yang kecut banget. Nah. Ayo Riz diminum. Nah, biar nah, enak. Jadi ini untuk pengacaranya mana ini? Pengacaranya. Pengacaranya nanti diminum kalau dulu. Kalau sampai pengacara tidak dikasih saya selesaikan. Oh. Berlanjut berarti ya? Berlanjut di warung sebelah. Nah, namanya ini untuk pengacaranya Pak Ompong minta berlanjut. Oke, kita lanjutkan di warung sebelah. Saya terima. Siapa takut? Oke. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Om Irul. Di sini kita bersama Mbak Devi, Om Deli, Kang Mas Andi, dan juga bisa simak di channelnya Sang Perintis ya. Selamat Ompong. Ini armadanya Sang Perintis. Makanya kamu ngomong, biasanya APD. Ini kenapa ngantuk apa gimana? Ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Om Irul Explore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.